Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Rupani Channel, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang mengurangi gejala tremor atau Parkinson, ya. Dimana gejala ini adalah seperti tangan bergetar kalau memegang sesuatu, tidak kuat. Kadang-kadang kalau memegang gelas atau sesuatu bisa-bisa jatuh. Di sini saya akan memberikan tips atau tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat bagi agan-agan kesemuanya dan di manakah titik-titiknya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Deddy Rupani Channel, jangan di skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, cukup berat. Titik-titiknya adalah, bukan titiknya ya, titiknya adalah di kaki, di punggung kaki, dekat antara jari kelingking dan jari manis, ya. Nah, di sini tempatnya pijat antara 1 menit sampai 5 menit, besaran tekanan 5 kg. Ini adalah titik saraf otak kecil, di mana titik saraf otak kecil ini untuk mengkoordinasi otot-otot kita, ya, dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya, mudah-mudahan dengan tips ini bisa bermanfaat, ya. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, 3 hari atau 7 hari berturut-turut. Nah, sekali 2 hari. Ya, mudah-mudahan dengan begitu dapat mengurangi gejala tremor, ya, atau Parkinson. Ya, mudah-mudahan dengan begitu gejalanya bisa terkurangi, gejala penyakit tremor tersebut bisa terkurangi, dan syukur-syukur kalau sembuh, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini sekadar gejalanya saja, kalau sampai parah ya kita harus berobat ke nakes atau tenaga medis, ya, tenaga kesehatan, ya, berkonsultasi ke orang-orang medis. Yang mudah-mudahan semoga bermanfaat. Mungkin tips ya atau tutorial sesingkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi agan-agan semuanya. Deddy Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Cek berat.